Peace up, A-Town down. Kalah atas Indonesia, pelatih Malaysia, dia begitu cepat dan sangat mengerikan. Di babak semifinal Piala AFF U16 Indonesia U16 berjumpa seteru abadinya yakni timnas Malaysia U16. Di laga tersebut Indonesia berhasil menang lewat gol semata wayang penyerang mereka, Bagus Kahfi lewat tendangan titik putih. Uniknya, walaupun berhasil membawa Indonesia U16 melangkah ke babak final, pelatih Malaysia secara mengejutkan bahwa pemain Indonesia yang berhasil bikin kocar-kacir pertahanan Malaysia adalah Supriyadi, pemain asal Jombang yang larinya begitu cepat. Dia beroperasi di sektor kanan pertahanan kita dan berhasil membuat pertahanan kita kocar-kacir dengan kecepatannya. Bahkan dia juga yang membuat Indonesia mendapatkan penalti, sungguh mengerikannya dia, ungkap pelatih Malaysia U16. Seperti dilansir dari tribunewas.com, 10 Agustus 2018, menilik pernyataan pelatih Malaysia, memang benar Supriyadi bak momok mengerikan bagi pertahanan Malaysia di pertandingan semifinal kemarin. Lantas, bagaimana tanggapan kalian mengenai keberhasilan Indonesia lolos ke partai final?